afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Malam ini satu ayat saja ya, karena pembahasannya panjang seputar unta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir masih dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Malam ini satu ayat saja ya, karena pembahasannya panjang seputar unta ini. Kita tahu bahwa surah Al-Ghasyiyah ini ketika sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy, mereka memperolok-olok tentang ayat ini, khususnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman sururun marfu'ah, dipan-dipan yang ditinggikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dipan ahli sorga itu sangat tinggi, sehingga orang-orang musyrik Arab mereka mengolok-olok tentang dipan sorga. Kalau dipan-dipan sorga itu tinggi, macam mana kita bisa naik ke atas dipan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan contoh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dengan mencontohkan unta. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta ini kalau mau ditunggangi maka pasti dia yabur, pasti dia duduk. Karena enggak mungkin orang naik ke atas unta kecuali unta duduk, baru naik baru dia berdiri. Artinya kalau unta saja yang jelas-jelas makhluk yang ada di bumi dan kita bisa melihatnya, dia saja bisa duduk supaya kita bisa menungganginya, apalagi dipan-dipan sorga. Tentu bukan kita naik ke dipan itu, tapi dipannya yang kemudian merendah baru kita naik, gitu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membantah logika orang-orang Quraisy dengan permisalan unta. Banyak pembahasan yang kita akan bahas seputar unta ini, karena unta ini masuk dalam binatang yang merupakan keajaiban dunia. Dia adalah tanda-tanda kuasa Allah yang tidak ada pada binatang yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas panjang lebar seputar unta ini, kita akan membahas beberapa hikmah dulu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang. Kita tahu bahwa penciptaan binatang dibandingkan manusia lebih dulu binatang. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, innallaha khalaqas samawati wal ardi
wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Thumma stawa 'alal 'arsy yawma as-sabi'i. Wa khalaqat turbah wa khalaqat turbata yawma as-sabti. Wal jibala yawma al-ahadi. Wasyajara yawma al-itsnaini. Wasyarra yawma ats-tsulatsa. Wan nura yawma al-arbi'a. Wad dawab yawma al-khamis. Wa adam yawma al-jum'ati fi akhiri sa'atin minan nahar ba'dal asri. Khalaqahu min adimil ardi bi ahmariha wa aswadiha wa tayyibiha wa khabithiha. Min ajli dhalik ja'alallahu min adam at-tayyib wal khabith. Kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya itu dalam tempo 6 hari. Kemudian Allah pun naik ke atas arasy-Nya pada hari ketujuhnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah di hari Sabtu. Kemudian menciptakan gunung di hari Ahad. Kemudian menciptakan segala pepohonan di hari Senin. Kemudian menciptakan keburukan di hari Selasa. Kemudian menciptakan cahaya di hari Rabu. Dan menciptakan binatang di hari Kamis. Dan menciptakan Adam di hari Jumat. Kapan? Setelah asar. Antara asar ke malam. Allah menciptakan Adam dari adimil ardi, permukaan bumi, tanah yang ada di permukaan bumi, dengan tanah merahnya, tanah hitamnya, tanah baiknya, tanah tidak baiknya. Sebab itulah keturunannya mengikuti sifat-sifat tanah. Di sini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah menciptakan binatang di hari Kamis dan menciptakan Adam di hari Jumat, menunjukkan bahwa binatang lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya kenapa Allah menciptakan binatang? Saya sebutkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Pertama surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 6 sampai 8. Allah mengatakan wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Dia telah menciptakan hewan ternak untuk kalian. Pada hewan ternak itu ada bulu yang akan menghangatkan dan berbagai manfaat serta sebagian dagingnya kamu makan. Artinya bulu-bulu binatang kalau zaman dulu, bahkan sampai hari ini pun masih dibuat baju, jaket gitu ya, untuk menghangatkan. Dan dagingnya juga bisa dimakan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya ke tempat istirahatnya dan ketika melepaskannya. Artinya ada sebagian binatang itu yang dinikmati keindahannya. Seperti orang kenapa memelihara burung kan? Kadang-kadang dinikmati keindahannya saja, entah warnanya, entah suaranya dan begitu seterusnya. Walakum fiha jamalun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighin illa bisyikil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Ia mengangkut beban-bebanmu ke sebuah negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena di zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada kargo. Ya, mereka mengangkut barang di atas binatang, di atas unta, di atas bigol, di atas keledai dan begitu seterusnya gitu. Wal khayla wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal ataupun keledai untuk kalian tunggangi.
Jadi hikmahnya adalah bisa kita tunggangi gitu ya. Karena zaman itu kendaraannya pakai binatang. Yang kamu tidak sanggup mencapai apa namanya dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu ketahui. Artinya boleh jadi mungkin di bawah bumi ini di setiap lapisan ada makhluk yang kita tidak tahu Allah ciptakan. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan hal-hal yang kalian tidak tahu. Boleh jadi di lapisan bumi gitu ya, ada hewan-hewan yang kita tidak tahu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 14-nya Allah mengatakan wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka muakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang sedap, maksudnya ikan. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Jadi hewan-hewan bukan hanya hewan darat saja, tapi Allah pun ciptakan hewan laut dengan berbagai macam ikan-ikan, dan kita bisa menikmatinya. Ini dalam surah An-Nahl. Kemudian dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yarau anna khalaqna lakum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tundukkan sebagian binatang kepada kita gitu. Kalau seandainya kita tidak bisa menundukkan binatang, enggak ada orang pelihara ayam. Enggak ada orang pelihara kambing, apalagi yang lebih besar lagi sapi gitu ya. Satu sapi ngamuk saja satu desa ada pusing gitu ya. Tapi ada sebagian binatang itu yang ditundukkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk manusia, lalu sebagiannya bisa ditunggangi. Bisa ditunggangi kan itu. Coba kalau hewan itu semuanya buas gitu kan susah kita menunggangi. Dan kami ciptakan apa namanya untuk tunggangan mereka, dan sebagian mereka bisa memakan dari hewan-hewan itu. Kalimat wa dhallalnahum, dan kami tundukkan. Ya. Tidak ada hewan seperti tunduknya unta kepada pemiliknya, ikhwan. Walaupun pemiliknya anak kecil. Padahal unta itu kan besar tuh. Ya. Walaupun masih anak-anak, anggaplah 5 tahun, 6 tahun. Kalau unta itu tahu dia pemiliknya, maka dia akan tunduk. Duduk-duduk. Berdiri-berdiri, jalan-jalan, ya. Luar biasa. Bagaimana Allah tundukkan unta kepada pemiliknya. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan mereka memperoleh bagian manfaat dan minuman dari binatang tersebut, maka mengapa kalian tidak bersyukur? Dan banyak lagi ayat-ayat yang bicara tentang hikmah diciptakan binatang. Kita masuk pada pembahasan soal unta. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ibilu ajma' lil manafi min sa'iril hayawan. Beliau mengatakan bahwa unta itu terkumpul banyak manfaat dibandingkan hewan-hewan yang ada. Kemudian beliau mencontohkan 4 perkara: hulubatun wa rukubatun wa ukulatun wa hamulatun. Dia mengatakan pertama hulubah, bisa diminum air susunya. Kemudian rukubah, unta itu bisa ditunggangi. Bahkan unta itu bisa diletakkan rumah-rumahan di atasnya. Ya. Dan tidak bisa diletakkan di kuda ataupun sapi, apalagi kambing kan itu ya. Unta bisa. Sehingga karena diletakkan rumah-rumahan di atas unta itu,
mau perjalanan dekat mau jauh pun tidak terasa lelah, ya kan? Kalau naik kuda kan lelah itu ya. Kalau ada rumah-rumahannya bisa nyandar, bisa tidur, bisa apa kan gitu ya. Jadi itulah nikmatnya unta. Kemudian juga ukulah bisa dimakan, ya. Kemudian hamulah bisa digunakan untuk barang-barang angkutan, karena unta ini satu-satunya binatang ikhwan yang kalau diletakkan barang maka dia akan duduk, ya bro. Kemudian antum bisa letakkan banyak barang di atas, ya. Kalau unta memang terlampau berat, artinya over kapasitas, maka dia tahu dia tidak bisa bangun, ya. Dia tidak akan bangun tuh. Kalau over kapasitas tuh dia nggak bisa bangun, ya. Berarti kalau gitu terlalu berat, bisa dikurangi, ya kan? Lah unta ini tuh kan punya kaki dan tangan kuat sekali dia. Walaupun barang-barang lumpuk di punggung unta itu, tapi dia bisa bangun. Tidak ada binatang yang bisa diletakkan barang seperti unta duduk dulu baru bangun. Enggak ada ceritanya, sebutkan binatang apa? Enggak ada. Ya. Gajah. Okelah gajah duduk dulu dikasih barang berat enggak bisa bangun. Kecuali unta. Ya kan? Makanya kenapa di sini Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Bagaimana Allah bisa menciptakan binatang sehebat itu? Ya. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lebih lanjut cerita unta, ada pembahasan yang menarik soal unta ini. Di mana unta ini disebutkan dalam beberapa riwayat seperti riwayat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai salat di tempat istirahatnya unta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di tempat menderumnya unta, di tempat istirahatnya unta. Karena unta itu tercipta dari syaitan. Dalam riwayat yang lain dari hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ala dhahri kulli ba'irin syaitan fa idza raqibtumuha fasummullaha azza wajalla. Di setiap punggung unta itu ada syaitan. Jika kalian menungganginya, sebutlah nama Allah padanya. Kemudian riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Majah, fa innaha khuliqat minasyayatin, karena unta itu diciptakan dari setan. Di sini ada polemik ikhwan tentang perselisihan ulama, apakah asal penciptaan unta ini? Karena ada hadis dari Ibnu Majah, fa innaha khuliqat minasyayatin, unta itu diciptakan dari setan. Ya. Di sini jadi polemik para ulama tentang asal penciptaan unta ini. Kalau malaikat asal penciptaannya dari cahaya, kan itu ya. Kalau jin syaitan jelas dari api. Kalau Nabi Adam dari tanah. Lah unta ini disabdakan Rasul, fa innaha khuliqat minasyayatin. Sesungguhnya dia diciptakan dari syaitan. Apakah yang dimaksud unta itu diciptakan dari syaitan? Menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama, diantaranya pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, mengatakan bahwa asal penciptaan unta itu dari api. Sebagaimana jin asal penciptaannya dari api, maka unta pun sama. Maksudnya asal penciptaannya ya, seperti Adam asal penciptaannya dari tanah, tapi kan anak turunannya bukan dari tanah kan itu ya. Kita bicara asal penciptaan. Ya. Lah di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Al-Um berdalil dengan hadis dari Abdullah ibn Mughaffal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adraktumus salata wa antum fi murahil ghanami fasallu fiha." Kalau kalian mendapati salat, kemudian kalian salat
di tempat istirahatnya kambing, sholatlah di situ. Fa innaha sakinah wa barakah, karena tempat kambing itu tenang dan ada berkahnya. Wa idza adraktumus salata wa antum fi a'tanil ibili fakhruju minha fasallu fa innaha jinnun min jinnin khuliqat. Kalau kalian datang waktu salat dan kalian sedang di tempat istirahatnya unta, maka keluar dari situ. Jangan sholat di situ. Fa innaha jinnun, karena sesungguhnya unta itu adalah jin dari jin yang diciptakan. Ala tarawnaha idza nafarat, karena kalau seandainya engkau melihat, dikhawatirkan dia akan menyerang kamu. Dari hadis ini Imam Syafi'i rahimahullahu telah berpendapat, dan ini pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa asal penciptaan unta itu dari syaitan. Asal penciptaan unta itu dari syaitan. Terjadi silang pendapat, maksudnya dari syaitan itu apa? Ada yang mengatakan bahwa innaha khuliqat min jinsin khuliqat minhu syayatin. Jadi dia diciptakan dari satu jenis yang diciptakan padanya setan. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak, dia adalah perkawinan dari binatang, jenis binatang yang ada di tengah-tengah manusia, dan binatang dari kalangan jin, kawin. Ya. Jadi binatang yang ada pada manusia kawin dengan binatang yang ada dari kalangan jin, lahirlah unta. Gitu maksudnya. Jadi apa perpaduan ya. Ini juga satu pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa anna khuliqat min asliha min narin. Memang dia diciptakan asalnya dari api. Asalnya dari api. Ini perselisihan ulama soal pendapat yang pertama ini, masih khilaf juga di situ. Tetapi pendapat yang lain bahwa unta itu, nanti saya akan sebutkan perkataan para ulama setelahnya. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud itu bukan unta itu diciptakan dari syaitan, dari api bukan. Tapi maksudnya Rasul melarang tidak boleh sholat di kandang unta itu karena unta itu punya tabiat syaitan, bukan diciptakan dari syaitan. Dan saya cenderung kepada pendapat keduanya. Ya. Apa alasannya? Kenapa maksudnya ketika Rasul mengatakan khuliqat min syaitan, bahwa unta itu diciptakan dari setan, maksudnya tabiatnya, bukan asal penciptaannya dari setan. Kenapa? Pertama, kita bisa lihat surah An-Nur ayat 45. Allah mengatakan wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan segala sesuatu jenis binatang itu dari air. Maksudnya air di sini, menurut ahli tafsir, maksudnya air sperma, sama dengan manusia, ya kan, dari sperma kan itu. Maka di antara binatang itu ada yang berjalan dengan perutnya, seperti cacing, ular gitu kan, itu kan berjalan dengan perutnya. Ada binatang itu yang berjalan dengan kedua kakinya, seperti ayam, entok, soang gitu ya. Dan ada juga berjalan dengan empat kaki, kambing, sapi, unta dan begitu seterusnya. Allah menciptakan sesuai kehendaknya dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Artinya bahwa keumuman surah An-Nur 45 menunjukkan bahwa semua binatang termasuk unta, karena unta masuk dalam kalimat dabah, berarti dia diciptakan dari air, bukan dari api. Ini keumuman firman Allah surah Nur ayat 45. Kemudian juga surah Al-Anbiya 30 secara umum Allah mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu hidup, termasuk juga unta. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tidak ada ceritanya unta melahirkan setan atau setan melahirkan unta. Kan itu ya. Ada mana ada setan melahirkan unta?
atau unta melahirkan setan. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas unta. Kalau unta tercipta dari setan, masa Nabi salat di atas setan? Kan itu ya. Ya. Bahkan menjadikan unta sebagai sutroh dia. Masa kemudian setan jadi sutroh penghalang ketika dia salat? Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat, contohnya adalah riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Dia mengatakan bahwa dia pernah solat di atas unta. Kemudian ditanya, maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Karena aku pernah melihat Rasul pun melakukan hal yang sama, maksudnya solat di atas unta. Kalau unta dari setan ya tak mungkin lah. Masa Rasul solat di atas setan kan itu ya. Kemudian juga hadis Nabi menjadikan dia sutra. Dalam hadis Abdullah ibn Umar juga, anna Nabiyya SAW salla ila ba'irihi. Nabi SAW salat menghadap untanya. Jadi untanya dijadikan sutra bagi dia. Ikhwan, kan ada hadis yang mengatakan, apabila salah seorang lewat di depan orang salat, apa kata Rasulullah? Faliyadfa'hu, kan itu ya. Suruh untuk dihindar, ditahan. Ya kan? Kalau dia maksa, falyuqatilhu, perangi dia. Kenapa? Fa'innahu syaitan. Karena dia adalah setan, kan itu ya. Kalau memang unta itu tercipta dari setan, tentu Rasul akan mengusirnya. Orang yang lewat saja oleh Nabi ditolak, kan? Jangan sampai lewat. Karena dianggap setan loh. Kalau unta itu tercipta dari setan, kenapa oleh Rasul jadikan sutra? Kan itu ya. Nah, ini juga bantahan bahwa maksudnya di sini bukan tercipta dari setan, tetapi maksudnya tabiatnya tabiat setan. Nanti saya akan ceritakan seperti apa tabiat setan itu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di atas unta. Khutbah di atas unta dia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada, haji wada. Ketika itu Nabi SAW duduk di atas untanya, kemudian sahabat memegang tali kekangnya unta. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang, tahukah kamu apa hari ini, apa bulan ini, apa negeri ini? Sahabat mengatakan, jangan-jangan Rasul mau mengganti hari, tempat, dan bulan. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah ini hari Jumat? Bukankah ini hari Arafah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Bukankah ini negeri haram? Jadi itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ingatlah sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini, kata Rasul. Artinya Rasul khutbah di atas unta. Kalau memang unta tercipta dari syaitan, ngapain Rasul menunggangi syaitan kan itu ya? Kemudian yang nomor lima alasannya, unta bisa dimakan. Bahkan faedahnya nanti saya akan sebutkan macam-macam unta itu faedahnya. Artinya unta bisa dimakan. Kita mengambil perkataan beberapa para ulama. Pertama, perkataan Abu Ubaid Al-Harawi dalam kitabnya Gharibul Hadis. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud unta itu tercipta dari syaitan, maksudnya adalah beliau mengatakan annaha ala akhlaqiha wa tabaiiha. Maksudnya akhlaknya seperti akhlak setan dan tabiatnya seperti tabiat setan. Ini perkataan Abu Ubaid Al-Harawi. Kemudian senada juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, maksudnya di sini beliau mengatakan fa innaha minasyayatin, unta itu dari setan, maksudnya adalah lima fiha minan nufur wasyurud rubama afsadat alal musalli. Karena unta itu mudah marah, terkadang dia menyerang orang solat. Ya. Makanya kemudian tabiatnya disebut tabiat syaitan. Kemudian hal yang sama juga dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ar-Risalah. Ya, beliau juga mengatakan bahwa yang dimaksud diciptakan dari setan itu maksudnya tabiatnya. Tabiatnya dari setan, bukan unta tercipta dari syaitan. Maka dari sini kita tahu lemahnya pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Nyalu. Karena begini ikhwan, di masyarakat saja umumlah kita katakan kalau ada anak nakal kurang ajar, ada sebagian orang tua mengatakan udah dasar anak setan.
apa anak itu disebut setan kan? Tercipta dari setan kan tidak, tabiatnya saking nakalnya. Ada orang yang kemudian mengatakan udah sarana setan. Kan itu ya, kan ada di masyarakat. Bukan anak itu setan, bukan, tapi tabiatnya tabiat setan. Sama dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kalbul aswad mina syaitan, anjing hitam itu dari setan. Bukan berarti anjing set, anjing yang berwarna hitam itu kita katakan setan, tidak. Ya. Maksudnya adalah kebanyakan setan itu menjelma binatang itu, salah satunya adalah menjelma anjing yang berwarna hitam. Makanya tabiat anjing yang berwarna hitam itu akan berbeda tabiatnya dengan anjing-anjing yang berwarna selain hitam. Jadi dia punya tabiat sendiri tuh, anjing hitam itu. Karena setan itu paling banyak menyerupai itu dengan anjing hitam. Jadi maksudnya tabiatnya ya akan berbeda dengan warna-warna anjing selain anjing hitam. Jadi intinya bahwa ya pendapat yang mengatakan bahwa unta tercipta dari syaitan, dari jin itu tidak benar. Tapi yang benar artinya bahwa unta itu memiliki tabiat syaitan. Saya contohkan beberapa kasus. Ya. Ada seorang saya bercerita, unta ini tabiatnya adalah hikd. Hikdun itu artinya orangnya pendendam, ya, pendengki. Itulah unta. Makanya orang Arab, kalau ada orang yang suka pendendam dan dengki, maka akan disebutkan kamu itu lebih dengki dibandingkan unta. Jadi orang Arab itu suka ngomong gitu. Ya. Kalau ada orang suka pendendam, suka pendengki, maka orang Arab akan mengatakan dendammu, dengkimu itu lebih parah dibandingkan dengkinya unta. Seperti itu mereka mengatakan. Ya. Karena memang unta seperti itu. Jadi ada seorang syekh bercerita. Jadi ada kasus di pasar unta itu di Arab Saudi sana. Ya. Jadi ada orang yang kemudian menyakiti anak unta, disembelih anak unta itu, dan ketahuan oleh orang tuanya, oleh bapak atau ibunya unta itu. Kemudian unta ini punya ingatan kuat, ikhwan. Dia bisa menghafal siapa yang menyakitinya. Unta itu satu-satunya binatang punya hafalan kuat. Walaupun antum enggak ketemu 5-10 tahun, tetap dia masih tahu siapa antum. Kalau pernah menyakiti dia. Yeah. Jadi ketika anaknya disembelih itu, di depan induknya. Jadi oleh induknya itu diikuti itu, kemana orang itu. Jadi ketika sudah tahu tempatnya, tidak langsung diserang. Subhanallah ya, punya taktik juga unta ini. Yeah. Dia nunggu malam hari. Ya, dia nunggu malam hari, nunggu dia tidur. Ketika dia tidur di dalam tendanya itu, langsung disamperi, kemudian ditunjang sama unta itu sampai mati. Coba bayangkan ya. Itulah unta. Ya, unta itu pendendam dia, pendengki. Kalau dia disakiti, maka dia tidak akan lupa kepada orang yang menyakitinya. Bukan hanya itu saja, dia pun pencemburu. Unta itu cemburu berat. Sampai-sampai dijelaskan atau ada yang seorang syekh menceritakan di kampung Tabuk ya ceritanya. Jadi ada orang punya unta mau diperah gitu ceritanya. Jadi unta betinanya itu mau diperah susunya. Jadi oleh si jantan itu ketahuan. Cemburu dia. Coba bayangkan ya. Unta cemburu sama orang. Padahal enggak mungkin orang naksir unta kan itu. Dia hanya ingin mengambil air susunya saja. Tapi sama unta jantan itu dia tidak mau unta betinanya ada orang yang mendekati. Jadi ada waktu-waktunya unta itu cemburu. Akhirnya kemudian setelah orang ini memerah air susunya itu dikejar itu. Sampai kena, ditunjang, sampai mati. Subhanallah. Ya. Demikianlah kecemburuan unta jantan kepada unta betina. Unta masih enak, cemburu. Ada juga manusia tak cemburu. Istrinya dibonceng tukang ojek ya biasa. Istrinya ke pasar buka aurat, diganggu orang ya biasa, selalu-selalu saja. Ya, sama dengan cerita siapa? Al-Aziz ketika istrinya merayu Nabi Yusuf. Sudah jelas
bahwa Zulaikha yang salah yang menggoda Nabi Yusuf. Ada saksinya. Ya. Dan Aziz juga tahu suaminya. Dia suruh mengatakan kepada istrinya, sudahlah, sebaiknya kau bertobat saja. Tidak ada reaksi apa-apa. Biar Yusuf dipenjarakan. Coba yang gini. Mana kecemburuannya, enggak ada gitu. Unta saja masih cemburu. Ya itu kan salah satu tabiat yang kadang-kadang di manusia enggak ada, di unta ada. Ya, pecemburu berat kepada betinanya itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya baru kita masuk tentang keajaiban unta. Ikhwan, kenapa unta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda dari tanda-tanda kuasa Allah? Di dalam Al-Qur'an nama unta itu disebutkan banyak, dan ingat dalam kaidah tafsir bahwa seperti mamanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan banyak namanya. Ya, disebut Asy-Syifa, disebut Ummul Kitab, ya kan? Disebut Ummul Qur'an, macam-macam lah Al-Fatihah itu namanya banyak. Kenapa banyak nama? Ketika satu surat banyak nama, berarti surat itu sangat agung. Lah unta juga sama. Al-Quran menyebutkan sampai 12 istilah unta dalam Al-Quran itu. Terkadang Allah menyebut dengan kalimat Al-Ibil. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Ghashiyah ini. Afala yang duruna ilal ibil. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat naqah ketika menyebutkan untanya mukjizat Nabi Saleh. Apa bahasa Quran? Naqat hadhihi naqatullah. Inilah untanya Allah kali ini. Disebut juga naqah. Terkadang disebut al-ir. Ya, disebut al-ir. Terkadang disebut al-budn. Seperti Allah mengatakan wal-budnah kan itu. Kemudian juga terkadang disebut al-jamal. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian juga terkadang disebut apa namanya Al-Him. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Waqiyah ayat 55. Kemudian terkadang juga disebut Al-Ba'ir. Al-Ba'ir ya ma'ruf, Ba'ir gitu. Kemudian juga terkadang disebut Al-An'am. Sebagaimana disebut surah An'am. Kemudian Ba'irah. Terkadang disebut Sa'ibah. Terkadang disebut Al-Hamah. Empat istilah ini terkandung dalam surah Al-Ma'idah ayat 103. Jadi banyaknya nama tentang istilah unta menunjukkan unta ini bukan binatang biasa. Saking banyak namanya dalam Quran itu. Ya. Karena memang Allah akan sebagaimana ayat yang kita bahas. Afala yang duruna ilal ibila kaifa khuliqat. Makanya Nabi SAW terkadang, karena unta ini memang satu, dia memang harta yang paling berharga bagi orang Arab itu adalah unta. Ya, harta yang paling berharga bagi orang Arab kala itu adalah unta. Unta itu dijadikan diat, bayar diat. Kalau ada orang yang dibunuh kemudian tidak kisos bayar diat, berapa ekor unta? 100 ekor unta. Kan itu ya. Kemudian mahar, seperti maharnya Rasul kepada Khadijah, pakai unta. Ya kan? Kemudian juga bukan hanya itu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan bahwa unta itu adalah kendaraan yang paling diagungkan oleh orang Arab. Sampai ketika Rasul mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin. Naam, wahai Ali, kalau satu orang dapat hidayah lantaran lisanmu, itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Kenapa Rasul mengistilahkan unta merah? Karena unta merah adalah unta yang paling disukai orang Arab. Yang paling mahal. Ya, mungkin kalau sekarang ini CR-V yang terbaru gitu ya. Karena zaman itu belum ada mobil ya kan. Ya unta lah ada kelas-kelasnya. Ya unta merah itu kelas paling tinggi kendaraan di zaman itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menjadikan pahala itu selalu dikait-kaitkan dengan unta. Contoh umpamanya Nabi mengatakan afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayalamu aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini. Kata Rasulullah, tidakkah engkau penyengaja datang ke masjid kemudian membaca dua ayat saja
itu lebih baik daripada engkau punya dua ekor unta. Bagaimana kalau tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta? Bagaimana kalau empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta? Dan bagaimana kalau banyak ayat jadi hitung dengan untanya? Ya, sampai Rasul mengistilahkan pahala saja dibanding-bandingkan dengan unta kan itu. Atau Nabi SAW ketika bicara tentang orang yang masuk sholat Jumat, ya kan? Apa kata Nabi SAW? Man igtasala yaumal Jum'ah ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Ada yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan wajib. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan aku tidak pernah meninggalkan seumur hidupku mandi wajib Jumat. Ya. Kemudian Rasul mengatakan summa raha, kemudian dia ke masjid dan dia dapat sop pertama. Apa kata Rasulullah? Faka'annama qarraba badanatan. Seolah-olah dia berkorban dengan unta. Sop pertama ketika sholat Jumat, seolah-olah Anda berkorban dengan seekor unta. Sop kedua, seolah-olah berkorban dengan seekor sapi betina. Sop ketiga, seolah-olah berkorban dengan seekor kambing. Kemudian sop keempat, seolah-olah berkorban dengan ayam. Sop kelima seolah-olah berkorban dengan telur ayam. Sop keenam, ketujuh tayang ayam semuanya. Sudah enggak ada lagi kan? Ya sampai lima saja, sampai ke telur ayam saja. Ya artinya sudah dapat tayinya sampai ke belakang kan. Nah, jadi lihat bagaimana Rasul mengurut tingkatan pertama korban unta. Jadi dikait-kaitin dengan pahala tuh. Kemudian juga contoh yang lain pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubul ibilah, jangan kalian tak unta. Inna fiha ruku'ud dami wa mahrul karima. Jangan kau celah unta karena unta bisa untuk membayar diat dan bisa untuk membayar mahar kata Rasul. Sampai dilarang kita mencela unta. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang wanita-wanita terbaik di zaman itu, apa kata Rasulullah? Khairun nisa raqibnal ibila. Sebaik-baik perempuan di zaman itu adalah perempuan yang nunggang unta, gitu ya. Sehingga mengistilahkan wanita terbaik dengan menunggang unta. Nah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dicegat unta. Jadi ketika Rasul itu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan tuh di ganggang kota Madinah, nampak pula unta. Dikejar Rasul sama Anas tuh. Ketika sudah kemudian unta itu membalap Rasul dan lebih dulu tiba-tiba menghadang Rasul, tiba-tiba sujud. Rasul turunlah. Rupanya unta itu sedang menangis, diusaplah tangisan unta itu. Entah ngomong apa Rasul dengan unta itu. Tiba-tiba Rasul kemudian berdiri memanggil-manggil orang Ansor. Siapa pemilik unta ini? Gitu. Tiba-tiba Ja'afatan minal Ansor, berdirilah anak muda dari Ansor dan mengatakan, ana ya Rasulullah. Rasul marah dan mengatakan, afala tattaqillah fi hadihil bahimah allati malakakallahu iya. Tidakkah kau bertakwa kepada dengan untamu ini yang telah Allah kuasakan kepadamu? Lihat dia mengadu kepadaku. Kan itu. Engkau tuji'u wa tud'ibu, menyakiti dan engkau suka melemahkan dia. Kau hanya mempekerjakan tapi tidak merawatnya. Ha, unta ngadu sama Nabi. Ya. Ini luar biasa, ikhwatul fiddin, muliakan Allah. Dan banyak cerita-cerita unta di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Allah jadikan mukjizat Nabi Soleh itu unta juga. Yang disebut dengan naqatullah. Adapun keistimewaan unta itu, ikhwan, ini yang menarik kita bahas. Karena ini berkaitan dengan ayat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Pertama, kencing unta itu obat. Kencingnya saja itu obat. Bahkan diteliti oleh pakar-pakar kesehatan. Ya, kencing unta itu obat. Makanya kalau antum Allah takdirkan bisa umroh, karena atau yang pernah umroh kan tahulah, biasanya diajak ke penangkaran unta itu sudah berderet itu botol-botol aqua itu warna kuning. Itu kencing unta. Ya. Itu di sana dijual beli kencing unta. Ya, bayangkan kencing unta lebih berharga dibandingkan kencing antum. Kan ya. Jadi obat kencing dan itu diteliti bisa mengobati banyak penyakit. Bahkan ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kencing unta.
Saking hebatnya kucing unta. Ya, memang bau sekali, ya. Kemudian yang kedua, air susunya juga obat. Air susunya juga obat. Ya, bisa mengobati penyakit gula dan macam-macam. Bahkan dagingnya, daging unta itu daging terbaik. Kenapa? Karena tidak mengandung kolesterol. Tidak mengandung gula. Jadi walaupun makan banyak-banyak daging unta itu enggak akan berat tuh punggung kita itu. Coba antum banyak-banyak makan kambing, leher udah berat kan itu ya. Kayaknya ada beban aja di punggung. Lagi bawa apa gitu ya. Kan orang kolesterol kan di sini rasanya pegal gitu ya. Sebanyak daging unta antum makan enggak akan keluar kolesterol. Luar biasa unta. Dagingnya saja luar biasa gitu. Kemudian juga jangan itu gajinya, apa namanya, lemaknya itu pun obat. Lemaknya unta itu jadi obat. Kemudian subhanallah, satu-satunya binatang saya katakan tadi bisa duduk mengangkut tunggangannya dan tidak ada pada hewan lain. Dia duduk baru kita naik atau barang-barang kita naikkan baru dia berdiri. Unta itu. Ya. Kemudian juga unta itu kalau dia tahu tuannya, maka dia bisa mencium berkilo-kilo tuh. Jadi penciumannya luar biasa. Tahu dia ada tuannya berapa kilo itu tahu dia. Atau makanannya tahu tuh. Ya. Dan unta itu, kata seorang syekh mengatakan, dia adalah binatang yang paling sabar. Unta itu binatang yang paling sabar. Kalau di musim dingin, dia bisa bertahan 6 bulan tanpa makan dan minum. Gak akan mati. 6 bulan kalau di musim dingin. Kalau di musim panas 3 bulan. Ya. Dia sabar. Gak makan loh. Gak ada makanan, gak ada minuman. Kalau di musim dingin dia bisa bertahan hidup 6 bulan. Kalau di musim panas 3 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Antum lihat unta itu ada punuknya kan? Di belakang itu ada punuk. Apa sih fungsi punuk itu? Fungsi punuk itulah untuk menyimpan air dan makanan. Jadi waktu unta itu minum berliter-liter itu, unta kalau minum banyak dia. Lah, punuknya itulah tempat penyimpanan air dia. Ya, kalau dia makan dikunyah ya makanannya ditaruh di situ. Makanya ajar unta itu walaupun berbulan-bulan enggak akan mati dia. Kenapa? Karena sudah menyimpan minumannya di punuknya itu dan makanannya ada di situ. Ya, jadi walaupun berbulan-bulan akan mati dia, dan itu tidak ada pada binatang yang lain. Nah, coba binatang apa? Antum punya peliharaan ikan, antum kasih makan mati. Ya, antum kasih ayam, kurung ayam itu satu minggu, enggak mati kan itu? Kambing enggak dikasih makan mati. Nah, karena memang mereka tidak punya punuk untuk menyimpan air dan makanan. Unta punya, disimpannya dia di situ. Makanya di musim dingin 6 bulan dia bisa bertahan. Ya. Kalau di musim panas 3 bulan saja dia bisa bertahan. Ya, itu kan luar biasa tuh. Ya, ini siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hebatnya lagi, unta itu tidak suka dengan suara yang jelek dan dia suka dengan suara yang indah. Dia enggak suka dicaci, dimaki, tahu dia. Kalau antum maki-maki unta tuh, dia tahu. Dia enggak suka dengan ucapan-ucapan kotor. Karena unta itu maunya dilembuti. Makanya ada sebagian unta itu kalau dibacakan Quran bisa nangis dia. Kita loh dibacakan Quran berhari-hari tak nangis-nangis. Unta dibacakan Quran bisa nangis tuh, bayangkan. Luar biasa. Sampai-sampai di zaman Rasul itu punya budak hitam namanya Anjasyah. Anjasyah itu penyair walaupun dia budak. Budak hitamnya Rasul. Tapi dia ahli syair. Ya. Jadi kalau dia sedang bersyair ini, melantunkan kalimat-kalimat yang indah dalam syairnya, itu unta datang dari mana-mana dengerin syairnya itu. Bayang bisa mengundang unta loh, bayangkan. Dari mana-mana datang ingin denger syairnya. Padahal dia gak paham isinya kan itu. Tapi unta tahu itu kalimat yang baik. Sampai ada kasus ketika Nabi SAW sedang safar. Jadi para wanita itu naik ke rumah-rumahan unta. Gitu ya. Lah, Anjasyah ini, budaknya Rasul ini, dia ingin menyemangati unta dengan cara apa? Dengan cara bersyair. Ya. Jadi kalau Anjasa bersyair, unta itu makin semangat jalannya. Jadi makin cepat. Gitu ya. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam
Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, apa kata Nabi SAW kepada Anjasa itu, ruwaidaka ya Anjasa, ya saukaka bil qawarir katanya. Wai Anjasa katanya, Nabi SAW pelan-pelan karena kamu karena kamu sedang membawa para wanita. Ini takut jatuh kan gitu ya. Maksudnya jangan terlampau semangat bersyair. Jadi untanya pun ikut semangat gitu maksudnya ya. Jadi dia terburu-buru jalannya. Ya kata Rasulullah pelan. Ya. Yang nunggang itu perempuan katanya. Ya, bagaimana unta itu dia suka dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian juga unta ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bertahan hidup di cuaca yang sangat dingin. Bahkan di cuaca yang sangat panas sekalipun. Kita tahu di Arab itu, kalau datang cuaca panas itu ekstrim panasnya. Kalau cuaca dingin, ekstrim juga dinginnya. Sampai pecah-pecah di sana itu. Ya. Tahu unta bisa bertahan loh. Di dua cuaca. Baik cuaca panas ataupun cuaca dingin. Kenapa? Karena kulit unta itu tebal. Dan dia berbulu. Ya. Subhanallah. Bahkan mulutnya unta itu ada penyaring. Jadi kalau datang musim dingin, dia akan menyaring hawa menjadi panas untuk disalurkan ke otaknya. Kalau cuaca panas, disaring oleh mulutnya jadi dingin ke otaknya. Itu unta juga kan. Luar biasa. Kalau kita kan otak panas dingin tergantung dompet ya. Penuh dompetnya dingin, hilang dompetnya panas. Ini tuh ya. Kalau udah tanggal tuh panas. Intinya bahwa unta ini khuatufidin dia bisa bertahan seperti itu karena memang kulitnya tebal sehingga itu bisa untuk melindungi dari binatang, entah dari semut yang gigit gitu ya, entah dari binatang-binatang yang gigit, dia akan terasa ya. Kemudian di kaki unta itu dia dari lahir sudah kapalan itu, jadi lututnya unta itu baik yang depan ataupun belakang itu dan senantiasa basah. Ya, untuk apa? Melindungi kalau unta itu duduk di padang pasir. Jadi dia tidak akan merasakan panas kalau cuaca panas, kalau dia cuaca dingin tidak akan merasakan dingin. Coba bayangkan. Bukan karena banyaknya duduk jadi kapalan, tidak, sejak lahir sudah ada tuh. Sudah Allah sediakan tuh, bayangkan. Sampai seperti itu gitu. Ya, unta itu bahkan telinganya kan kecil unta itu. Dia bisa menutup kalau seandainya datang angin dan berdebu sehingga tidak ada debu masuk telinganya. Bahkan matanya bisa melihat ketika ada debu. Coba bayangkan, kita ada debu aja, langsung kita tutup mata. Tapi unta dia bisa lihat, nggak kelilipan tuh hebatnya unta. Ini namanya padang pasir, ya kan? Terhempas anginnya di mana-mana lah debunya kan? Tapi dia bisa memandang saat angin debu tuh. Siapa yang menciptakan binatang seperti ini coba? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, apala yang duruna ilal ibi kaifa khuliqat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga saya sudah katakan tadi, unta bisa diletakkan rumah-rumah kecil-kecil, satu kamar lah di atas punggungnya. Sehingga kita bisa safar dengan nyaman. Ya kan, bisa dengan duduk, bisa dengan baring gitu. Dan lebih hebatnya, unta itu bisa jadi Google Map. Antum tahu Google Map? Ya. Ya. Kalau antum cari alamat, sekarang kan pakai Google Map nih. Ya, nanti akan sampai ke tujuan. Unta itu di zaman itu jadi Google Map. Itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Jadi Imam Ar-Razi menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika dia safar bersama jamaahnya. Imam Ar-Razi ini dalam tafsirnya menceritakan, dia sedang safar bersama jamaahnya. Akhirnya kesasar di tengah padang pasir. Ikhwan, kesasar di padang pasir beda dengan kesasar di kota. Karena padang pasir ini semua sama. Gundukannya sama, warna pasirnya sama. Jadi kalau kita melihat padang pasir itu seolah-olah tanpa tepi kan gitu. Ini kemana arahnya ini? Baratkah, timurkah? Nggak tahu. Kalau orang kesat ke padang pasir itu jalan selamat tuh. Jadi kata Imam Razi, dia teringat dengan firman Allah, afala yang duruna ilal ibili kaifa hulikat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Akhirnya salah satu untanya, kemudian disuruh jalan paling depan. Ya. Kemudian mereka semuanya mengikuti di balik unta itu, di belakang unta. Subhanallah, unta ini tahu jalan pulangnya. Unta ini tahu jalan pulangnya sampai kemudian kata Imam Ar-Razi,
kami pun sampai ke kampung kami. Bayangkan coba ya. Unta tahu lo jalan pulang. Jadi kalau unta ini, kita naik unta ke padang pasir itu, sejauh kemana gitu, kita mungkin sudah tahu. Lain kalau kita jalan di sini kan bisa kita kasih tanda, oh di sini ada mall di sini, nah, nanti saya tandai. Oh di sini ada rumah sakit, di sini ada sekolah. Lah padang pasir apa antum mau nandai apa? Pohon pun tidak ada. Kalau antum pemanya tandai pasirnya dengan digoreng, sebentar lagi kena angin hilang lagi kan itu ya. Tapi unta walaupun bekas kakinya sudah terkubur tuh, dia bisa tahu jalan pulangnya. Coba bayangkan, ingatannya kuat. Siapa yang ngasih ilmu Google Map ini kepada unta coba? Dan itu diceritakan oleh ulama Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Nah, ini kan luar biasa. Makanya Allah mengatakan, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga saya sudah katakan tadi, dia mampu bertahan hidup berbulan-bulan. Kuat ingatannya. Ingat, kalau ada yang menyakiti dia, jangan sampai lolos tuh. Gak akan lolos dia. Ya. Dia akan ingat siapapun yang menyakiti dia. Kuingatannya luar biasa. Ya. Kemudian juga bukan hanya itu saja, dia tidak akan melupakan orang yang menyakitinya. Dan dia juga pecemburu, saya sudah katakan tadi. Bahkan disebutkan bahwa unta ini, kudratul ibil ala tahammulil ju'i wal atsyishan, dia bisa bersabar menahan lapar, menahan dahaga, bahkan yang lebih mengherankan air apapun bisa diminumnya, mau air lautan bisa diminumnya, dan ada penyaringnya di mulutnya, mau air yang rasanya pahit sekalipun diminum dia ya. Apalagi air tawar, tidak semua binatang itu bisa apa sembarang kasih minum kan itu ya. Cuman tuh punya peliharaan kucing, kasih jamu, nggak mau dia, apalagi di situ ada pahit-pahit, dilepehkan sama kucing. Ya. Tapi unta itu mau air asin diminum dia, mau air tawar, mau air pahit diminum dia. Subhanallah. Kenapa bibir unta itu agak ke depan? Gigi unta itu tak banyak di depan itu, tapi bibirnya agak ke depan karena itu unta bisa memakan daun-daunan, bahkan ranting-ranting yang berduri sekalipun dia bisa makan. Hebat coba. Ya. Bayangkan ranting berduri bisa dia makan. Bidara itu penuh duri itu rantingnya. Dimakan dia nyantai aja, enggak ada yang nubles sana nubles sini. Coba bayangkan. Ya, mulutnya itu semana dia bisa loh makan ranting yang banyak durinya itu. Ya enggak tersakiti itu. Luar biasa, kita aja makan apa namanya ikan tongkol gitu yang banyak banyak durinya gitu ya. Satu aja nusuk, wah itu udah luar biasa. Antum ngepal nasi itu ya, supaya ditelan betul-betul itu. Jadi unta itu sampai seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala beri kuasa gitu. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan kaki unta ini kan, dia dua gitu ya, kan jeber gitu ya. Artinya dia bisa berjalan di padang pasir. Kalau manusia ini kadang-kadang pasir itu nembus dia. Kalau pasirnya agak lembek kan belebes bahasa kitanya ya. Tapi unta tidak. Hebat dia. Ya, bayangkan. Kemudian kalau dia berjalan tuh perhatikan coba di YouTube tuh. Ya. Dia berjalan kalau kaki depannya yang kanan maju, maka kaki kirinya juga maju. Kaki kanannya sama-sama kanannya maju. Ini juga sama-sama kirinya maju. Nah gitu dia. Jadi bukan silang-silang tidak. Yang depannya yang kiri maju, yang belakang juga yang kirinya maju. Nah modelnya bersamaan gitu unta itu ya kan. Kenapa? Untuk keseimbangan jalan tuh. Luar biasa unta ini. Ya, jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada unta. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara apa namanya kehebatan unta. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, seolah Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan, siapa yang menciptakan hewan sehebat ini yang tidak ada pada hewan yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala contohkan unta dan tidak mencontohkan hewan-hewan yang lain. Karena saya katakan tadi,
banyak sekali manfaat pada unta. Salah satunya adalah dari segi kesehatan. Karena orang-orang Arab itu sampai hari ini, orang-orang kayanya sekalipun, orang-orang Arab itu, mereka suka kalau bahasa kitanya mungkin pelesiran atau mungkin ya rekreasi gitu ya. Ya, wisata. Itu mereka suka di padang pasir. Ya, orang-orang Arab itu mereka datang ke padang pasir, nanti buat-buat tenda, nanti main-main sama unta. Begitu orang Arab itu. Ya, kalau antum kan enggak, kesenangan keluarga antum paling ke mall. Kalau kita kan ke mall, ya istri antum senang tuh. Ya ke pasar itu senang itu ya. Kalau orang Arab ke padang pasir dia. Ya, jadi wisatanya ke padang pasir, main sama unta. Ya, kalau kita kan takut ke padang pasir itu. Nyasar nanti di sana. Ya. Kita lebih suka ke mall daripada padang pasir ya. Karena memang orang Arab itu mereka suka, makanya Quran itu ketika menyebutkan dua perkara kebiasaan orang Arab itu pertama apa? Bicara tentang nahl. Ya, bicara tentang kurma dan bicara tentang unta. Dua perkara inilah yang selalu disebut dalam Al-Qur'an. Kalau tidak bicara kurma, bicara unta. Ya di Arab kan begitu. Makanya orang-orang umroh itu biasanya mereka harus foto selfie dengan unta dulu untuk menunjukkan berusaha sampai di Arab kan gitu ya. Kalau bisa itu naik unta dulu, selfie dengan unta dulu, keinjak unta dulu, baru kemudian datang fotonya tuh lihat. Saya sampai di sini. Kalau enggak gitu enggak sampai di sana. Ya. Intinya bahwa memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Suka dengan unta karena memang unta ini juga binatang yang saya katakan binatang ajaib yang tidak ada pada binatang-binatang yang lainnya. Makanya Allah mengatakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira satu ayat saja. Taib, sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya silakan. Kalau kita mau makan daging unta itu memang kita perlu wudu lagi. Gimana? Memang perlu wudu lagi. Oh iya. Pertanyaan yang bagus tentang masalah orang yang makan daging unta. Ada hadis yang mengatakan kalau makan daging kambing tidak perlu berwudu. Tapi kalau makan daging unta disuruh berwudu. Walaupun ini khilaf, khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan berwudu. Kan itu. Alasannya apa? Karena tadi kita sudah jelaskan alasannya karena unta itu tabiatnya dari syaitan. Dan syaitan itu tercipta dari api. Artinya membawa panas di badan. Ya. Sama dengan orang marah. Kalau orang lagi marah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu solusinya apa? Wudu. Berwudu kan? Orang marah itu kalau marah berdiri suruh duduk, marah duduk suruh baring. Masih juga marah wudu kata Rasul. Kenapa? Karena marah dari syaitan dan syaitan dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Sama juga dengan orang yang makan daging unta. Ya, orang yang makan daging unta karena unta itu panas. Dan karena setan itu tercipta dari api, api itu panas dan bisa diredam dengan air. Makanya disyariatkan orang yang makan daging unta untuk berwudu kembali, untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, jadi itu apa namanya rahasia kenapa makan daging unta itu disyariatkan untuk berwudu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Atau nanti saya lihat di YouTube ini ada kira-kira pertanyaan. Tidak ada pertanyaan rupanya. Assalamualaikum Ustaz, kalau orang suka makan daging unta jangan-jangan nanti tabiatnya seperti setan. enggak. Orang Arab tuh paling suka makan daging unta. Saya pun waktu sekolah di sana sering makan daging unta. Ya enggak mungkin juga saya jadi setan. Kan itu enggak. Ini kan cerita tabiat setan. Tabiat unta itu ada tabiat-tabiat. Kan tadi juga ada tabiat yang positif, ada tabiat yang negatif kan itu. Lah yang negatif inilah yang itu tabiat-tabiat setan tadi. Bukan berarti kalau makan daging unta guna jadi setan. Enggak. Ya. Jadi Anda salah paham yang nanya ini. Ya. Bahkan daging unta itu terbaik. Kalau Anda makan daging kambing banyak-banyak kolesterol darah tinggi stroke mati kan itu.
Anda makan daging unta enggak akan gemuk. Enggak akan kolesterol, enggak akan darah tinggi. Memang begitu, daging unta itu sehat sekali. Ya, jadi dari segi kesehatan bagus dan dari segi apapun bagus. Kencing-kencingnya juga jadi obat. Wallahu a'lam. Ya, saya kira itu pertanyaan di YouTube. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanak wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,